Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, kembali lagi dengan saya Abadi di channel Barista Passion ya. Jadi pagi-pagi ini sudah jam 5.30 ya. Sama baru mau berangkat kerja, ini baru keluar dari kos-kosan kita di sini. Ini saya baru mau berangkat kerja. Ini masih jam 5.30 tapi saya masuk pagi ya. Saya selalu berangkat jam 5.30 kerjanya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke vlog hari ini, aktivitas hari ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini keadaan di pagi hari di Saudi Arabia. Nah, di depan saya di kota Rabah. Kalau pagi-pagi masih sepi teman-teman ya. Karena orang sini tuh pagi sama siangnya itu nggak terlalu ramai. Mereka sibuk kerja semua. Ada yang kerja, kemudian ada yang tidur. Nanti malam baru pada keluar ya. Kurang lebih seperti ini keadaannya. Ini masih jam 5.30-an. 3.05. Masih pagi. Jadi hari ini saya akan nge-record daily rutin saya, mulai dari berangkat kerja ya sampai di tempat kerja ya. Kurang lebih seperti ini. Tapi sebelumnya saya mau ambil kunci dulu ke kamar ini karena ini adalah kamar saya sebelumnya. Ini adalah kamar teman-teman saya. Teman-teman kita bisa lihat sekarang. Saya mau ambil kunci karena kunci dibawa sama teman yang shift malam ya. Seperti di sini agak gelap kayaknya nih. Ya gelap. Ada kucing. Assalamualaikum. How I can who is give you this one new? What time is break? Who is give you? Has a cool nafar no? There's all guys sleep. Nama yalla. Jadi tadi itu tempat teman saya, mereka tuh semuanya tidur. Saya selalu bercandain mereka kalau saya ambil kunci ya. Saya gangguin mereka, ini kita tutup lagi. Oke, kita sudah ambil kunci. Sekarang kita berangkat lagi. Jadi di sana pagi-pagi masih sepi ya. Itu kucingnya kelaparan. Jadi saya kalau dari jam 5.30 itu saya masuk sendiri sampai dengan jam 6 nanti ada teman saya yang masuk. Jadi saya masuk prepare untuk nyiapin semuanya. Kemudian sampai dengan kita buka itu jam 6 ya. Ya seperti inilah keadaan saya. Sorry bukan keadaan ya. Daily rutin saya ya. Aktivitas sehari-hari seperti ini. Berangkat kerja pagi. Nanti pulangnya jam 3 sore. Kurang lebih seperti ini keadaan di jalan raya. Ini sudah sampai di jalan raya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini mereka-mereka ini baru mau berangkat kerja. Ini kita sudah sampai di jalan raya ya teman-teman. Kita mau nyebrang karena ini tempat kerja saya itu di sebelah sana. Assalamualaikum.
Tamam, alhamdulillah. Jadi itu ada orang yang baru berangkat kerja juga pakai sepeda. Ini masih pada belum buka toko, tokonya masih sepi teman-teman. Itu Black Coffee yang drive thru. Dan ini adalah deretan toko-toko untuk toko buah di sini semuanya. Di sana sebelah timur, di sana itu sebelah timur, sini sebelah barat, saya di sini kurang tahu sih, kurang untuk arah timur, utara, baratnya, tapi yang jelas kalau matahari itu dari sebelah sana terbitnya tuh, sebelah sana, matahari dari sebelah sana terbitnya, makanya saya bilang di sana sebelah timur. Oke, ini sekarang kita sudah mulai masuk. Sudah mau sampai tempat kerja. Teman-teman ya. Masih belum ada orang. Bismillah. Sebelum ada orang ya teman-teman. Lanjut kita akan nyalakan AC. Si gelap teman-teman. Nyalakan AC-nya dulu. Kita baru nyalakan AC. Kita mau apa namanya? Absen dulu supaya tidak terlambat. Ini adalah gudang kita sebelah sini. Ini saya mau absen. Syukron, jadi sudah absen ya. Jadi sebelah sini itu adalah untuk bakery-nya sebelah sana. Sekarang kita lanjut untuk nyalain lampu sama mesin ya.
Ini mesin espresso-nya sudah panas, jadi sudah bisa dioperasikan. Pertama kali saya akan buka steamer-nya dulu. Cukup. Kemudian saya akan buat espresso, tapi ini espresso-nya tidak saya minum. Hanya sebagai yang pertama, nanti saya buang ya. Untuk shot pertamanya saya buang, itu daily routine saya setiap hari. Shot pertamanya saya buang. Nanti saya setelah sarapan baru akan saya minum espresso ya. Karena saya belum sarapan sekarang. Istilahnya ini untuk apa namanya? Untuk menetralisir dari group head ya, karena semalam group head itu sudah dibersihkan dengan espresso mesin cleaner ya, dengan powder cleaner. Kita akan menetralisir ya, sebabnya saya buang dia nih, kita buang espressonya, kita tidak minum untuk yang untuk shot yang pertama. Jadi seperti ini saja daily routine saya setiap hari. Masuk kerja itu saya prepare di bagian kopi. Kemudian cek semua peralatan apakah bersih sesuai standar ya. Sudah kita tentukan. Kalau memang tidak bersih kita bersihkan dulu sebelumnya, tapi kalau memang sudah terlihat bersih kita biarkan. Kalaupun nanti ada kurang bersihnya, nanti kita akan kasih tahu orang-orang yang shift malam supaya lebih bersih lagi dalam bekerja. Yang jelas tidak terlalu banyak kerjaan saya di sini, cukup santai. Setelah semuanya ready, sudah semuanya oke, kita tinggal nunggu datangnya customer. Tapi di sini rata-rata customer akan datang mereka jam 7, jam setengah 7 ya. Jadi kalau customer sudah datang, kita tidak bisa bikin video lagi teman-teman. Jadi untuk espressonya sudah selesai teman-teman. Tinggal saya cek saja sekarang apa-apa yang kurang. Tinggal ditambahin. Oke teman-teman, jadi itu saja tadi apa yang saya lakukan mulai dari berangkat kerja sampai dengan tiba di tempat kerja. Prepare, lalu bersih-bersih sedikit-sedikit. Dan sekarang semuanya sudah ready. Tinggal kita nunggu datang customer ya. Sembari kita menunggu, kita persiapkan lagi apa yang masih kurang. Kemudian kita tambah-tambahin apa yang masih kurang. Lalu kita bersihin sedikit-sedikit, kita cek stok juga. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sembari kita menunggu customer ya. Tidak terlalu banyak kerjaan saya ya, cukup itu saja sih setiap harinya. Tetap semangat ya teman-teman, nikmati prosesnya, jangan pernah menyerah ya. Apapun kerjaan kita, syukuri dan jalani dengan ikhlas ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh.